Hai Sobat Birahma, tak kenal maka tak sayang. So, agar kita saling kenal silahkan subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kamu selalu tahu video-video terbaru dari Birahma. Terima kasih. Ada banyak alasan mengapa seseorang merasa begitu buruk dan tidak dicintai. Salah satu alasannya adalah perlakuan dari lingkungan terdekat. Terkadang, hal itu dipaparkan dengan pandangan masyarakat yang seolah memvalidasi perlakuan buruk dari orang-orang di sekitar. Terlebih lagi, sulit untuk pulih dari perasaan tak dicintai seperti itu. Tapi pasti bisa. Jika kamu sedang berada dalam fase ini, jangan lelah untuk menyembuhkan diri ya. Selain itu, tonton 5 K-drama ini. Siapa tahu kamu bisa merasa lebih baik lagi. Dear my fair lady, gossip. Dibanding-bandingkan dengan saudara sendiri, pasti rasanya tidak enak, bukan? Itulah yang dialami oleh Gongsim, Mina Gursday. Sebagai bungsu yang dianggap tidak pintar, tidak cantik, dan aneh. Walau begitu, Gongsim sebetulnya memiliki cita-cita yang bagus di saat tidak ada satu orang pun yang mendukungnya. Kemudian, ia pun bertemu dengan sedikit orang yang non-toksik seperti An Dante atau Nam Jongmi. Kedekatan dengan Dante kemudian mulai menyadarkan bahwa dirinya tidak seperti yang dikatakan orang dan ia juga berhak dicintai. By Lovely Samson. Banyak cerita di mana seseorang merasa malu karena nama yang dimiliki menjadi cemoohan. Itulah yang Kim Sang-sun atau Kim Sunah rasakan, di samping kecemasan terhadap berat badan. Beruntung, Sang-sun bertemu dengan Hyun Ji-hun atau Hyun Bin, yang menyadari bakatnya sebagai koki pastry. Drama ini tidak hanya menceritakan tentang kejar-mengejar cinta saja, namun juga living to the fullest melalui mengejar tujuan masing-masing. Jadi seseorang yang mempunyai gangguan kesehatan mental tentu menyakitkan dan melelahkan. Itulah yang dialami oleh Chai Hongdo atau Choi Kang-hee dan juga Go Yi-suk atau Jun Jong-myung. Hongdo mengidap sosial fobia, sementara Yi-suk mempunyai rasa rendah diri super akut dan berkemungkinan mengidap bipolar. Ini membuat keduanya mengalami kesulitan memulai hubungan dengan orang yang mereka sukai. Sehingga mereka juga sulit terlepas dari perasaan tidak cukup baik setelah mengetahui bahwa satu sama lain berhadapan dengan kesulitan pada diri masing-masing. Keduanya menyadari dapat saling bergantungan. Drama yang berkisah tentang kesehatan mental ini sangat menarik karena dapat meyakinkan penonton bahwa kondisi mental bukan halangan seseorang untuk disayangi. Was pretty.
dinilai hanya berdasarkan fisik, tentu saja sangat membuat seseorang merasa buruk dan tak berhak disukai. Selain itu, justifikasi berdasarkan fisik dapat memutus kesempatan seseorang untuk mengembangkan diri hingga mencari nafkah. Itulah yang dialami oleh Kim Hye Jin atau Hwang Jung Eun, sehingga ia akhirnya menerima kantor yang tidak diskriminatif terhadap fisik. Beruntungnya, Hye Jin mempunyai teman yang selalu menerima apa adanya. My ID is Gangnam Beauty. Justifikasi perihal fisik di dunia ini memang sangat pelan-pelan. Seseorang akan didiskriminasi hanya karena fisiknya yang tak seperti standar masyarakat. Namun, ketika orang tersebut mempercantik atau mempertampan diri, orang lain akan tetap menghujat. Kita memang tidak akan pernah bisa membungkam semua komentar buruk dan tak perlu juga buang-buang tenaga. Seperti Kang Mirei atau Im Suyang. Fokus saja pada orang-orang yang memang tulus menyayangimu. Dan ketahuilah bahwa dirimu pantas dicintai apapun keadaannya. Itulah tadi 5 K-drama yang berisi pesan positif bahwa siapapun berhak disayangi. Dari 5 drama tersebut, kamu juga akan mengerti bahwa orang-orang toksik akan berakhir dengan insecurity mereka sendiri. Kalau kamu suka video ini, silahkan like, komen, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari Birahma. Terima kasih.